tapi sejajar dengan yang lainnya. Jangan mau dibeli dengan uang. Tidak. Ya. Tidak mau. Berbagai partai. Ada sekitar 8 kalau tidak salah 10 partai politik yang sudah membuat kontrak politik dengan KPI. Artinya jadi ini adalah multi partai karena memang KPI adalah non partisan. Jadi ini para caleg juga ya. Iya, yang di depan tadi adalah para caleg yang sudah membuat kontrak politik dengan KPI, dan aksi ini adalah mengajak semua masyarakat yang ada di Yogyakarta untuk tidak money politik dan menggunakan hak suaranya. Kemudian mengajak semua kita agar menjaga pemilu damai dan bersih. Kemudian mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawal suara caleg perempuan agar bisa duduk nantinya di legislatif 30% perempuan. Kenapa harus 30%? Ya, karena persoalan-persoalan perempuan sampai hari ini tidak bisa diakomodir karena caleg perempuan hanya sedikit di legislatif, bahkan hanya tidak sampai 15% untuk caleg perempuan di tahun 2014. Jadi harapannya semakin banyak caleg perempuan, terutama yang membuat kontrak politik dengan KPI, untuk mendorong program-program perlindungan sosial, program jaminan kesehatan nasional, untuk menaikkan anggaran di legislatif ketika mereka nanti terpilih menjadi anggota legislatif.